Penampilan Raja Sehari dengan busana yang indah dan menarik pastinya akan meninggalkan kenangan manis di majlis perkahwinan mereka. Pemilik butik Talia Atelier, K. Rahman dan Firdaus Kamal mengilhamkan busana pengantin dengan rekaan tradisional. Okey, pada awalnya Talia kita memulai daripada ready to wear lah. Kita buat collection baju raya, baju casual ada juga and scarf lah. Dan selepas tu baru kita proceed untuk baju nikah, baju custom lah, custom nikah, baju raya semua. Dan kita ada package-package lah untuk baju nikah daripada Talia. Talia ni tertubuh dari idea saya sendiri sebenarnya. Saya melihat ada satu potensi yang menarik perhatian sebenarnya dari K. Rahman. Saya menyatakan idea saya, hasrat saya kepada K. Rahman untuk membentuk satu fashion house. Dan pada April 2019, Talia telah mengeluarkan satu koleksi yang pertama, ready to wear yang pertama lah. Jadi itu adalah permulaan asal macam mana kami berdua bergabung membentuk Talia. Setiap pengantin mahu dipandang cantik dan menawan. Koleksi Baralek Gadang yang dikeluarkan jenama ini tampil dengan gaya yang mempersonakan. Okey, Baralek Gadang ni kita berinspirasikan daripada adat Minangkabau lah. Okey, maksud Baralek Gadang tu adalah pesta secara besar-besaran dari adat Minangkabau. Sebab kalau kita tengok kita perkahwinan kita ada bertunang, merisik, menikah, bersanding dan bertandang. So, dalam koleksi Baralek Gadang ni kita ada daripada baju bertunang, merisik sampailah ke bertandang semua tu. Konsep tradisional klasik tu viral lately. For the past 3 years, kita tengok ramai orang nak balik baju kurung klasik, baju kurung tradisional. Tak ada satu pun konsep yang diketengahkan daripada adat Minangkabau. Kita perasan ada satu loophole dekat sini, ada satu kelompongan. Bila ada satu kelompongan, kita perasan ini adalah peluang kita untuk tonjolkan satu budaya yang menarik yang ramai terlepas pandang. Jadi kita pilih untuk angkat adat pemakaian klasik tradisional adat Minangkabau ni untuk kita peragakan satu Malaysia. Mempunyai lebih daripada 5 jenis rekaan untuk koleksi terbarunya, gabungan idea daripada dua pereka fashion ini sentiasa menghasilkan busana yang selesa dan sesuai dengan majlis. Baju tu tak semestinya kita ambil daripada konsep perkahwinan. Kita ambil juga daripada konsep atap bumbu Minangkabau lah. Macam dari segi rumah, dari segi mereka punya culture semua tu. Normally, baju wedding mesti warna putih. Tetapi Talia dalam Baralek Gadang, kita bawa ada kepelbagaian warna. Kita tengok warna yang kita sampaikan adalah putih, merah, hitam dan ada selingan gold dekat situ. 4 warna ini sebenarnya diinspirasikan daripada bendera asal Minangkabau. Setiap perincian manik-manik yang kita susun dekat baju itu ada ceritanya yang tersendiri. Pertama, kita tahu bila kata baju adat tradisional Minangkabau, mesti ada cucuk sanggul. Bila kata cucuk sanggul ini adalah sesuatu aksesori. Kita boleh pakai, boleh juga tidak. Tapi bila tak pakai, dekat mana kita nak tengok inspirasi Minangkabau tu? Jadi kita letakkan pada manik. Manik tu kita susun seperti corak sanggul bunga lintang. Kita juga tunjukkan daripada sulam emas dekat salah satu baju kita yang warna putih, ada tulang belut untuk menunjukkan yang kita Talia bukan setakat moden, kita boleh juga buat sesuatu yang klasik, yang betul-betul klasik. Untuk memberi kelainan, Talia Atelier juga turut menyediakan aksesori perkahwinan seperti selendang yang direka khas bertahtakan batu permata dan manik sebagai pelengkap penampilan Raja Sehari. Setiap individu ada keistimewaannya. Macam K, keistimewaan dia pada potongan dan jahitan. Sangat kemas, sangat precise. Dari segi potongan, potongan baju pada badan, sangat terletak. Itu yang dipentingkan. Tapi pada saya, untuk bahagian saya pula, apa yang penting adalah saya perincikan pada bahagian manik-manik, pada detailing, pada perkara-perkara perincian ni. Jadi dekat sini kita ada check and balance. Dari segi potongan, kita precise. Daripada segi perincian, kita pun tak kalah. Dekat sini kekuatan kita sebagai designer. Talia akan keluarkan satu lagi koleksi perkahwinan yang baru selepas raya ini. InsyaAllah juga kita akan bagi sesuatu yang lebih baru, lebih moden yang orang tak akan expect. Ini adalah Talia.
Jenama yang semakin meningkat naik ini mahu lebih kreatif dalam menghasilkan koleksi rekaan yang baru agar dapat terus kekal relevan dalam industri fashion walaupun terkesan dengan pandemik COVID-19. Untuk sahabat-sahabat desainer saya, kita semua kena bersatu padulah dalam menghadapi situasi yang sekarang. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apalah. Kalau tak, kita sesama sendiri kena bantu sesama sendirilah agar kita boleh teruskan membangunkan industri fashion dalam negara kita. Macam ini.